kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama badan pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran kampanye di luar jadwal, yaitu pemasangan alat peraga kampanye, Bawaslu Kota Dumai berkoordinasi bersama Satpol PP serta pihak keamanan yaitu Polres Kota Dumai untuk melakukan penertiban-penertiban APK yang telah terpasang di masa kampanye tersebut. Di mana kami awali dengan apel bersama Satpol PP Kota Dumai, Bawaslu, dan didampingi oleh Polres Kota Dumai. Ini saya turunkan 50 personel untuk membantu Bawaslu dalam giat penertiban APK, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dan lancar, dan besok kita juga kita lanjutkan lagi. Dan kami juga sudah sepakat dengan Bawaslu bahwa penertiban APK itu kita hanya sebatas mengambil gambarnya, namanya, nomor urutnya, yang penting hilang. Jadi kayu kita tinggal. Pengawas pemilu sekota Dumai menyatakan, kami pengawas pemilu sekota Dumai menyatakan, Satu, Siap menjalankan tugas, Mengawasi masa tenang, Pemungutan dan penghitungan suara, pemilu tahun 2019 dengan sebaik-baiknya. Dua, akan menjalankan tugas yang berpedoman kepada undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiga, menjaga netralitas sebagai pengawas pemilu. Bawaslu RI menginstruksikan kepada jajaran sampai dengan tingkatan Bawaslu Kabupaten Kota agar untuk melaksanakan apel pengawasan patroli mani politik yang dilaksanakan serentak se-Indonesia dalam upaya menekan dan melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadinya mani politik di masa tenang ini. Bawaslu Kota Dumai pada hari ini berkoordinasi bersama
Kapolres Kota Dumai dan Dandim Kota Dumai untuk pelaksanaan sinergisitas tugas-tugas pengawasan yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan dalam pelaksanaan mani politik. Mani politik, sama-sama kita ketahui, ini merupakan racun dalam pesta demokrasi ini. Tugas Bawaslu adalah untuk melakukan upaya pencegahan agar mani politik tidak terjadi dalam pesta demokrasi ini untuk mencapai pemilu yang berintegritas. Dan saya hanya menekankan kepada rekan-rekan pengawas pemilu dari mulai tingkat kecamatan, kelurahan, dan TPS, ingat tugas Bapak Ibu sekalian adalah tugas negara. Sama halnya dan sama pentingnya tugas seperti kami TNI dan Polri. Oleh karena itu berpikirlah untuk negara. Tidak usah takut, tidak usah ragu dalam melaksanakan tugas. Kami TNI Polri siap membackup Bapak Ibu sekalian. Keberhasilan demokrasi, penilaian demokrasi kita diuji oleh kinerja kita semua. Apabila kita mampu mencegah hal-hal pelanggaran dalam pemilu ini, maka demokrasi yang kita harapkan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia akan berjalan dengan aman, lancar, dan sejuk. Acara hari ini adalah bukti komitmen dan kerjasama kita bersama, pemerintah daerah Kota Dumai, unsur TNI dan kepolisian, dunia usaha, dan juga pengawas pemilu, serta partisipasi masyarakat, berharap untuk menciptakan kualitas pelaksanaan pemilu yang bermartabat. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Berdasarkan demokrasi bangsa.